Halo teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Kali ini aku akan membuat puding merah putih sesuai dengan hari yang akan kita sambut ya, yaitu hari kemerdekaan Republik Indonesia. Yuk tonton cara membuatnya dan apa saja bahan-bahannya. Untuk puding warna putih, tuang 1 bungkus agar-agar putih. Lalu tuang juga 1 bungkus Nutrijel kelapa muda. Dua saset susu kental manis. Lalu masukkan pula 150 gram gula pasir. Dan untuk merebusnya, tuang air sebanyak 700 ml. Untuk menambah rasa gurih, kasih garam sedikit saja ya. Selanjutnya, adonan puding diaduk sampai merata ya teman-teman. Setelah diaduk rata, siap untuk direbus. Rebus dengan api sedang dan sambil aduk-aduk ya teman-teman. Setelah mendidih, lalu matikan kompor dan puding siap untuk dicetak di dalam gelas. Pudingnya aku akan membuat 8 gelas teman-teman. Nah, ini gelasnya sudah aku siapkan. Tuang puding yang masih cair ke dalam gelas. Masing-masing setengah gelas dulu ya teman-teman. Lakukan semua sampai terbagi rata. Jika udah selesai semua, biarkan dingin dan beku sekitar 30 menit ya. Nah, ini sudah beku. Selanjutnya untuk membuat puding merah, tuang ke dalam panci 1 bungkus agar-agar merah, 1 bungkus Nutrijel strawberry, 2 saset susu kental manis, dan 150 gram gula pasir. Untuk mendidihkannya, masukkan 700 ml air. Untuk menambah warna, masukkan 3 tetes pewarna makanan yang warnanya merah ya. Tambahkan sedikit garam. Selanjutnya aduk sampai merata. Setelah diaduk merata, adonan puding siap untuk dimasak. Didihkan dengan api sedang. Aduk sampai mendidih ya teman-teman. Setelah mendidih seperti ini, matikan kompor dan puding merahnya siap untuk dicetak. Masukkan puding warna merah ke dalam gelas yang sudah ada puding warna putih. Lakukan ini sampai selesai ya teman-teman. Dukung terus channel ini biar berkembang ya teman-teman. Dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Semoga teman-teman selalu sehat dan bahagia ya. Nah, ini pudingnya udah jadi teman-teman. Aku coba ya. Rasanya manis gurih, teman-teman.
Selamat mencoba ya. Semoga sukses.